Okay guys, assalamualaikum. Okay, minggu ni aku nak pergi mancing lagi. Video lepas tu kau tengok dekat Kelong Sabak Benam, Kelong Kupang. Hari ni aku turun Kelong lagi. Ni mesti warm up lah. Sebab aku dah setahun lebih aku tak turun laut jigging, mancing. So sekarang ni PKP pun tak boleh rentas negeri lagi. Kita pergi lepak-lepak kat Kelong lah. Kelong, Nazri, Bagan Lalang. Jom. Inilah rupa Kelong Nazri kat Bagan Lalang. Oh, dah ada solar. Macam bro, apa hasil? Bangau. Ni ada bilik. Bilik sana ada 4 kalau tak silap. Mulailah untuk buat solat. Ni member dah standby nak strike. Tengok. Dia dah main, Aduh. Standby dah. That's right. Ni bahagian belakang. Bahagian belakang dia luas lah. Last aku pergi sini dulu ingat 7 tahun 8 tahun. Sudahlah. Sampai sini je dia punya pelantar dia. Lebih kurang sampai sini ya. Sekarang dia dah sambung lagi ya. Sambung sampai lebih 10 kaki dah sambung. Jadi luas lah belakang. Situ ada bilik. Sini pun ada bilik. Sini pondok kecil ni ada 2. Satu jamban. Ni dapur guys. Nak masak ala-ala kadar masak boleh lah. Okay guys, kalau siapa-siapa nak datang sini, korang boleh contact Kelong Nazri Bagan Lalang. Kita orang tapau. Tapau pula 700. Tapau 1 kilong 700. Kalau weekend lah harga. Kalau weekdays 700. Kalau tapau maksimum 10 orang. Kami datang pun 9 orang sahaja. Dia boleh maksimum time PKP ni 10 orang. Kalau weekend 1000 lebih kot tapau. Tapi weekdays, ya hari ni weekdays kira 700 satu kelong, maknanya orang lain tak boleh campur lah, geng-geng kita sahaja. Kalau nak datang walk in 2-3 orang je satu kepala, tak sure lah 70-80 macam tu lah kot. Bawa ke tengah, bawa ke tengah. Baru ikan. Ikan dah kurang makan lah tengah hari. Tadi awal-awal sampai okey. Malong. Ikan ni banyak guys. Mengkerong. Ikan kerong, mengkerong. Korang panggil apa ikan ni? Komen kat bawah. Terima kasih.
Heli. Ni kita orang panggil ikan lembu. Korang panggil ikan apa? Ada sengat atas kiri kanan. Boleh tegak tu. Heli. Ha, macam helikopter nak terbang ah. Tak tahu nak makan pun seram. Korang panggil ikan apa ni? Nanti korang komen kat bawah. Pompon. Pompon dah mati. Rendam semua pompon ni. Tak kecut. Hai. Hai guys. Tengok cara-cara pasang umpan. Umpan. Tapi kepada yang pengeli tu tak payahlah. Pak Arak dapat ikan lagi lah. Malong lagi. Lagi. Malong lagi. Malong lagi lah. Umpan ikan eh? Tu memang dia lah kau lupa. Ish. Malung again. Steady parap. Yes. Terpai. Mantap. Terpai. Bot tadi tu datang bawa makanan dengan bawa air tambahan tu dalam tong putih. Sunyi guys, sunyi. Hujan. Berempah, kita makan dengan apa? Okey, ni dengan hasil kopi jantan. Kopi jantan sos tiram. Sos tiram. Udang goreng, babe. Meraci. Ini merangup ni. Panas. Bang, asal bang. Makan lah. Baiknya. Asal dia pun mengancam dah kalau sikit. Boleh. Pergi macam sikit lah. Okay. Lain tukang makan. Ni tukang goreng. Dia pun ada channel. Apa bang? Bagi tahu. Surip Talib channel. Surip Talib channel. Okay. Jangan lupa sub guys. Udang goreng. Jadi inilah umpan kami. Jadi makna ikan tak makan, kami yang makan udang ni. Baik. Yang penting enjoy bang. Enjoy. Kita ada pelancong seorang ni. Ya. Pelancong yang enjoy. Saya lah pelancong yang enjoy. Pelancong paling enjoy ni. Okay, I'm happy. Okay, I'm happy. Kita sebelum raya nanti kita nak repeat ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau tak ke sini, kita akan pergi ke tempat lain pula. Kelong Paradise namanya di Sabak Benam. Sabak Benam. Pada Kelong tu memang tiga tingkat. Jadi kami akan cuba nasib di sana pula. Sini nasib dah tahu. Masjid ni dah tahu, tapi nasib tanah belum tahu lagi. Kelong Paradise, boys. Itu saja Paradise. Dulu orang panggil Kelong, apa, BNO. BNO. Jadi kami akan ke sana pula ni. Geruk-geruk kami semua cakap bila. Tapi oleh mana kan puasa ni, kita break dulu. Nanti coming soon lah kita ke sana.